Tadi pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi adil mukhtar man da'ana ilayhi bi'idhnih wa qad nadana labbayka ya Rasulullah. Labbayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughlit wa al-Khatimi lima sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadha qadrihi wa miqdari al-azim amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita telah berkumpul di dalam masjid yang sangat mulia, masjid yang sangat agung, masjid yang di dalam rumahnya Allah, tempatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya mengandung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempatnya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dilanjutkan dengan pembacaan maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang sangat agung, maulid yang sangat mulia, anugerah yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu nikmatnya yang di mana Allah telah memberikan kepada umatnya, yaitu sosok baginda Nabi Muhammad. Manusia yang paling ganteng, manusia yang paling cakep, manusia yang paling indah. Bahkan Habib Ali bin Hamad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam kitab Sirah, dikatakan dalam maulidnya, basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarangan manusia. Manusia yang seperti kita, yang makannya sama, ngobrolnya sama, tetapi bukan sembarangan manusia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kupas sejarahnya Nabi, jangankan sejarahnya, kalau kita menjelaskan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari muka itu beda sama kita. Kita cari di masjid mana yang paling ganteng, mau ngalahin nama sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak bisa ditandingin kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ganteng. Sampai keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para istri-istrinya Nabi dijadikan keringatnya Nabi Muhammad itu sebagai minyak wangi. Yo, coba kita tanya ibu-ibu yang di masjid, pernah gak ngambil keringat suami? Hah? Bawa apa? Kita ada bawa amis, bawa amis. Tapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, melebihi dari minyak wangi mesin yang ada di syurga. Itu Sayyidah Aisyah, istri Nabi, anaknya dari sini Abu Bakar Siddiq. Itu Nabi kalau sudah pulang dari masjid, pulang dari peperangan, bahkan pulang dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Aisyah sudah mempersiapkan wadah agar mengambil keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil keringatnya Nabi Rasulullah suaminya Sayyidah Aisyah, diambil. Sampai Nabi mengatakan, wahai ya Aisyah, apa yang kau lakukan ini? Buat apa ngambil keringatnya aku? Nabi bertanya seperti itu. Maka Aisyah mengatakan, wahai ya Rasul, wahai suamiku, keringat engkau ini subhanallah melebihi dan wangi fisik yang ada di syurga. Masya Allah, itu baru keringatnya Nabi. Kalau kita ceritakan bagaimana mengupaskan baginda Nabi Muhammad di dalam sejarah Nabi, di dalam hidupnya Nabi Muhammad, itu baru keringatnya udah masya Allah, wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai istrinya Nabi, minta maaf ya, kencingnya Nabi pun suci. Sampai para sahabat berebut mengambil apa kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat sampai meminum
mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kencingnya suci. Sampai saat itu berlari dalam keadaan di atas kasur, itu orang dulu kalau kencing itu sampai Nabi terkencing di taruh wadah, wadahnya baru di bawah kasur. Akhirnya Nabi dalam keadaan baru tidur melihat di wadah itu kencing udah gak ada persis. Nabi bingung, ini kencing kemana hilang? Ada sahabat pintar lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bilang, wahai sahabatku, datang ke sini. Engkau lihat wadah bekas cincinku di bawah kasur ini. Sahabat kasur situ. Sampai mau ngomong itu malu, wahai Rasul, kencing engkau ini aku minum. Subhanallah, kencingin Nabi ini kok. Maka Nabi dalam keadaan senyum. Subhanallah. Itu dalam kitab hadis mengatakan, kalau sudah Nabi Muhammad dalam keadaan senyum, dari Nabi Muhammad ridho apa yang dilakukan oleh umat, ridho apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu oleh kencingin Nabi. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ketika engkau meminum kencingku, maka saat ini pun mulai dari hari ini, maka engkau tidak akan mendapatkan penyakit perut. Subhanallah, ridho kan? Dari penyakit mah, penyakit asam urat, penyakit kolesterol ini, lemak-lemak ini, sekali penyakit itu aneh-aneh. Penyakitnya bermacam-macam. Betul apa enggak? Tapi di zaman Nabi saat itu para sahabat mengambil berkahnya Nabi, maka saat itu pun Nabi mengatakan, engkau saat ini pun tidak akan mendapatkan penyakit. Gak sampai situ. Nabi mengatakan apa? Sampai nanti di akhirat pun, Allah haramkan kulit engkau untuk bersentuhan api neraka. Subhanallah. Itu baru kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Hadir Hafsi mengatakan dalam kitab Sibu Dodo, beliau mengatakan Basyarun dibahaskan disebabkan hari itu adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Tapi dengan takdirnya, dengan ajalnya, mereka dan kadang matinya kafir itu di dalam hadis Abu Abbas mengatakan dalam hadis riwayat bahwa Abu Lahab ketika mendapatkan siksaan yang sangat pedih, Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah cuma hanya hari Senin. Subhanallah. Sampai di jarinya Abu Lahab keluar air, sehingga air tersebut diminum oleh Abu Lahab dengan sebab Abu Lahab gembira atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang ada di masjid, masya Allah, ibu-ibu, para pengurus, DKM, para panitia, mereka semuanya mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dari kemarin-kemarin mereka sudah sibuk bagaimana cara untuk mengundang orang membaca Maulid di masjid ini. Maka tentu mereka akan mendapatkan syafaat nanti dari kiamat. Bahkan mereka mengerti dari Abu Lahab. Itu Abu Lahab cuma gembira. Bagaimana kita umat Nabi dan Nabi Muhammad duduk di masjid, mendengarkan Maulid Nabi Muhammad, membaca Maulid Nabi Muhammad, membaca firman-Nya Allah, sehingga pandangan mata kita, sanubari kita, hati kita, mereka semuanya di dalam khusyuk untuk mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka ini kaidahnya para jamaah, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad, hikmahnya adalah bagaimana cara kita nanti suatu saat nanti hari kiamat Nabi kenal sama kita, Nabi tahu wajah kita, Nabi kenal Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Mereka selama di dunia selalu menghadiri acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan bahwa malam hari yang sangat mulia, yang pertama adalah kelahiran di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para rasul, para nabi Adam alaihi salam itu disebutkan dalam kitab Minhaj Balighin. Subhanallah. Nabi Adam sampai terheran-heran melihat sosok yang baginda Nabi Muhammad. Sampai kini dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan ada 4 bagian. Yang di mana 4 bagian tersebut tidak dirasakan oleh para umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Ini kita beruntung. Sampai Nabi Adam iri dengan apa? Dengan umat yang baginya Nabi Muhammad. Kehebatan yang umat Nabi Muhammad. Keagungan yang umat Nabi Muhammad.
itu Nabi Adam sampai ratusan tahun meminta ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni dosa. Sampai Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari syurga sampai diturunkan di dunia. Sampai Nabi Adam menangis-nangis meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun tidak mengampuni dosa. Subhanallah, Nabi Adam ratusan tahun. Bayangkan lagi ratusan tahun minta ampun, Allah tidak ampuni. Allah pun kok pintu lagi. Tapi umat Nabi Muhammad yang saat ini kita hidup, kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, maka kalau kita minta ampun kepada Allah, maka ampunan tersebut Allah akan terima. Subhanallah. Bagaimana kemuliaan? Makanya jelas Nabi ada iri dengan umat Nabi Muhammad. Mereka bertahun-tahun melakukan dosa, mereka bertahun-tahun melakukan pelanggaran. Tapi kalau hari di malam hari dengan tangisan kita ampun kepada Allah, dengan taubat dan nasuha, maka kita semua dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi Adam tidak dapat ampunan. Sampai Nabi Adam mengadu, ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Rabb. Allah enggak ampuni dosa. Sampai Nabi Adam alaihissalam saat itu pun pergi ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah, Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan wasilah menyebutkan nama Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad belum ada, tapi sudah Nabi Adam menyebutkan tentang wasilah agar dosanya diampuni sama Allah. Maka saat itu pun Allah ampuni dosanya dengan berkat Nabi Muhammad. Maka tidak ada orang yang mengatakan hukum ini. Baru lulus dari Saudi, baru satu minggu, dua minggu, baru baca kitab, baru nunggu cekot sampai lembab, udah jidat ini hitam, masuk ke negara Indonesia dengan gampang mengatakan hukumnya kita. Ada apa dengan saya Maulid Nabi Muhammad? Ini Maulid Nabi, bukan Maulidnya presiden, bukan Maulidnya gubernur, bukan Maulidnya PRT RW, bukan ini. Ini Maulid kelahirannya Nabi Muhammad. Seluruh dunia alam semesta mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita mau hitung malam hari ini, wallah, summa wallah, banyak orang-orang mereka memuji nama Nabi Muhammad, mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad di lapangan, di luar, di kantor, di masjid, di musola, di rumah, mereka semuanya sibuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan ini? Kita tipu, segitu gampang. Kalau kita buka sejarah, kupas. Saya bukan membahas politik, tapi ini saya kupas Buya Hamka. Siapa yang tahu Buya Hamka? Buya Hamka dulu orang paling alim. Di mana di zaman Belanda zaman kita Buya Hamka, masya Allah, orang yang paling tegas, ulama yang sosok luar biasa. Buya Hamka bukan gak sedang mau ini, gak pernah hadir mau ini Nabi Muhammad, gak pernah hadir hom. Nabi ketika orang tuanya meninggal Buya Hamka, maka saat itu pun Buya Hamka mengadakan acara hom. Sampai saat itu pun pemerintah semua jajaran yang hadir di masjid itu, sampai para murid-murid itu mengatakan, wahai guru, wahai Buya Hamka, tumben kau bikin acara hom murid. Selama ini aku belajar sama engkau ini baca kitab, gak pernah melihat engkau ini hadir acara Maulid Nabi Muhammad. Kenapa engkau bisa hadir acara Maulid Nabi Muhammad? Apa kebiasaan kamu mengatakan apa? Wahai muridku, aku ternyata kupas kita, buka kita, ratusan kita aku buka. Banyak mengatakan memperbolehkan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sampai dibuka dalam kitab Wasail, di dalam Imam Syuyuti dikupas mengatakan apa? Ma'amin muri'al Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi baiti, fi masajid, fi musalla, fi makan, fi baharun, ma kuri'a Maulid Nabi Muhammad ila rahmatil malaikah. Masya Allah. Masya Allah. Imam Syuyuti mengatakan dalam kitab Wasail Syama'in. Imam Syuyuti, siapa Imam Syuyuti? Orang yang paling hebat mengatakan boleh baca Maulid Nabi Muhammad di masjid di mana pun, dengan berkeras-keras, dengan berkumandang, dengan memeriahkan Maulid Nabi Muhammad, maka kalian akan tahu nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat nanti sama Nabi Muhammad. Maka Buya Hamka mengatakan seperti itu sampai para murid-muridnya sampai tidak bisa ngomong dengan tangisan semua yang ada di dalam masjid. Dengan tangis melihat Buya Hamka. Buya Hamka, subhanallah, suka dengan Maulid Nabi Muhammad.
ada Nabi Muhammad, kita nanti butuh nanti di hari kiamat, di suatu mustaqim, di alam kubur, dimanapun nanti kita nanti di langit, mereka semuanya meminta tolong. Bahkan nanti saat kita dikumpulkan di mahsyar, mereka mengatakan, ketika melihat Nabi Ibrahim lewat, beliau mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, ishfaq lana, tolong kami ya Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Nafsi, udah sendiri-sendiri, aku gak kenal engkau, ini di hari kiamat. Udah koleksi diri amal kalian, udah, saya gak bisa nolongin. Sampai para anbiya lewat di hadapan kita, kita minta tolong, para anbiya mengatakan, nafsi, masya Allah. Kecuali Nabi Muhammad. Ila Rasulillah, Rasulullah, ketika lewat di hadapan kita, maka Nabi yang mengatakan, hal-hal tak mati, maka orang tersebut mengatakan, ya Rasul, kami umatmu, umat kami ya Rasulullah. Maka berkata Nabi Muhammad, ana syafi'un musyafa, aku yang ngasih syafaat nanti, subhanallah. Maka dari saat ini, harus kita ini sebagai umat Islam menanyakan oleh Nabi Muhammad. Perayaan oleh Nabi Muhammad, kita agungkan, kita muliakan, ini Nabi, subhanallah, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam alaihi salam ketika di dalam ruangan surga dengan Siti Hawa, Nabi Adam mengatakan, wahai ya Rabb, kenapa di arasy di dinding tertulis dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya-tanya, bingung, bukankah engkau ini ya Rabb menciptakan manusia, orang yang pertama adalah aku, kata Adam. Maka Allah mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya sebelum aku menciptakan engkau, sebelum menciptakan surga, sebelum menciptakan matahari, sebelum menciptakan bulan, alam semesta sudah aku ciptakan, yaitu nuri Nabi Muhammad, cahaya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masa ada yang gak ada cahaya Nabi, maka aku tidak akan menciptakan engkau yang ada. Ada di situ Nabi Adam. Sampai Nabi Adam diam, tersumpah tapi mulut tidak bisa ngomong apa-apa. Terheran-heran, tergabung-gabung melihat ini. Masya Allah, siapa itu Muhammad? Namanya aja sudah disebutkan dalam Al-Quran. Namanya saja sudah disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menunggu. Kita harus bahagia, senangkan hati, gembirakan hati kita. Jangan kita sedih, kita ini beruntung jadi umat Nabi. Wallah, tidak ada keberuntungan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Allah kasih keberkahan dengan wasilah Nabi Muhammad. Ada yang masjid, ada yang musola, ada yang Al-Quran, ada yang abaya, ada yang cadar, ada yang kerudung. Semua pakaian muslim dan muslimah ini adalah bukan pakaian Arab. Sekali lagi, dengan salah menafsirkan syariatnya, wasilahnya dari Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana cara menutupi aurat, maka pakaian yang kita pakai ini bukan pakaian Arab. Ini kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang ada orang pun jadi viral ngomong di TV dengan sengaja, oh ini apa ya, adalah pakaian yang Arab, bukan pakaiannya Nabi Muhammad. Ya, tinggal begini. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang Arab dulu itu telanjang. Sekali lagi, buka sejarah. Orang Arab dulu
hasil politik nanti, insya Allah cahaya yang ada di hati kita, maka Allah akan terangkan. Allah akan terangkan. Ini gak sia-sia, hadirin. Ini gak sembarangan kita duduk di sini. Subhanallah. Ada di antara kita yang bayar di sini. Gratis. Sampai saya punya teman orang Singapura, orang Malaysia, mereka bakal bilang, wahai hadir, aku tinggal di negara Indonesia sangat beruntung. Mayoritas semua umat Islam yang paling terbanyak. Aku beruntung, kami di Singapura sangat susah mengadakan acara maulid yang sangat. Sampai malam ini kita ada. Masya Allah, ceramah pakai mic, suara terdengar di luar. Gak segampang itu di Singapura. Gak boleh. Tapi aku di negara Indonesia, negara yang nyaman, negara yang tenteram, negara yang damai, dan negara yang menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu negara kita di Indonesia. Ini kita jaga. Adanya pada Nabi Muhammad, kita jaga kuat kita. Jangan membeda-bedakan. Jangan status kita semuanya adalah abdu. Abdu kita adalah hamba Allah. Kita ini adalah bidang yang nurut kepada Allah. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan wuduk, kita wuduk. Kalau kita gak bisa wuduk, kita tayamum. Kalau gak bisa sholat itu diri, sholatnya duduk. Gak bisa duduk, sholatnya tidur. Kalau gak bisa tegak, rebahan sholatnya. Kita ini budak. Subhanallah. Kita ini ikut pengikutnya. Kita ini hamba. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu, hikmahnya. Dengan pembacaan mulai dari Muhammad SAW, agar kita menjadi manusia yang sangat mulia insya Allah. Agar kita manusia supaya mendapatkan tuntunan ke jalan Allah yang benar. Agar kita mendapatkan wadah dengan ada yang di hati kita ini membaca maulid Nabi Muhammad, maka cahaya yang kita baca maulid masuk ke hati kita semua. Pulang ke rumah, yang tadi ini galak jadi baik. Yang tadi suami masya Allah ngangkat suara galak sama bininya, dampak main tangan, subhanallah. Berkat maulid Nabi Muhammad pulang ke rumah, cahaya atau penyinaran di rumah suami. Yang ada penghuni rumah terangkan oleh Allah, maka semua menjadi orang baik. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita syiarkan maulid, kita kembali lagi ke maulid, kita sebarkan. Jangan kita remehkan ini maulid sangat mulia. Benar bahwa di zaman Nabi tidak ada maulid. Tetapi bahwa hukum maulid ini emang benar bid'ah, tapi bid'ahnya hasan. Kenapa bid'ahnya hasan? Dikarenakan bahwa maulid itu adalah yang dimana ketika mereka berkumpul dengan tujuan untuk menjadi silaturahim. Betul atau tidak? Kita ini tidak kenal. Hadir maulid, maka kita akan kenal. Saya bertanya namanya siapa, tinggal di mana. Betul atau tidak? Pertama menjadi satu orang. Yang kedua adalah mengasih makanan. Ini maulid luar biasa. Nabi menganjurkan bahwa kita ini hidup di dunia ini harus tangan kita yang murah. Dengan apa? Sedekah. Sedekah dengan duit, sedekah dengan harta, sedekah dengan makanan, sedekah dengan minum. Apalagi yang dimana mereka berkumpul mengadakan maulid Nabi Muhammad, maka saat itu pun para donatur-donatur yang mereka tahu hakikatnya, maka mereka akan berputar bagaimana cara untuk sedekahkan makanan kita. Kalau kita makan, maka kita dapat pahala sedekah. Walaupun kita sedekahkan satu kotak bus isinya 30 botol, dapat pahala. Selama kita minum, maka pahala jariannya akan mengalir kepada mereka. Subhanallah. Maulid Nabi, maka kita sembarangan mengatakan kita. Kalau kalian mengatakan kita, kenapa yang di luar dan buka yang dipanggung? Katakan bahwa itu bid'ah. Kenapa tidak berani semua? Pada bukan semua mulutnya pada dia. Tapi kalau mengatakan maulid, semua berteriak. Bersorak-sorak dengan sosial media, dengan WA, dengan statusnya. Oh ini kampung lagi, gak ada boleh Nabi. Gak boleh dihukumnya di bid'ah. Begitu gampangnya Allah berkata. Ini kebaikan buat kita semua. Yang tadinya pelit, hadir maulid jadi gak pelit. Itu mujarab. Orang yang pelit, yang mungkin dia suami kasih nafkah ke istri, mungkin masya Allah nafkah cuma 10 ribu. Dikit banget nafkahnya. Nah kayak gini cuma 10 ribu sehari. Ya Allah, banyakin apa ya? 100 ke 200,
menjaga dari kesedihan. Nabi selalu dengan tabassum Nabi Muhammad. Tutup sama orang mukanya senyum. Sampai senyum dengan Nabi, giginya kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mulut Nabi. Apalagi dengan perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat anak-anak kita. Masya Allah, ini saya benar-benar bangga. Luar biasa, ini memotivasi buat saya. Karena saya punya pondok pesantren. Saya punya pondok tahun ini, mungkin insya Allah. Yang jamaah punya waktu, silakan hadir kalau saya punya pondok nanti ubah Nurul Fajri. Lokasi di situ Cipayung, tanah ini. Itu mesti hadir, lurus saja ada pondok pesantren. Nah itu saya di situ. Nah ini memotivasi buat saya bagaimana melihat anak-anak saya itu luar biasa. Masya Allah, ini kebanggaan buat kita semua, wahai orang tua. Senang harus, jangan sedih. Jangan memikirkan masa depan. Ini yang kita lihat langsung anak-anak kita. Bisa ngaji Quran, bisa baca Quran, bisa selalu berbagi dengan Nabi Muhammad. Dan ini adalah sebagai amal jariah kita. Kita sebagai orang tua bakal mati. Betul itu? Kita gak lama itu dirinya, bakal mati. Siapa yang bacakan tahu? Siapa yang bacakan Yasin? Siapa yang kuburin orang tua kita? Anak nanti. Seandainya kalau anak kita mengerti cara membaca Quran, menghafal Al-Quran, membaca salawat berbagi dengan Nabi Muhammad SAW, maka saat itu pun orang tua maka banggalah kalian, senanglah kalian, jangan takut, sudah dikunci, sudah ada di hadapan kita. Kita jadi orang sukses insya Allah. Tapi sebaliknya, ya, kalau orang tua yang rajin ke masjid, tapi anaknya ya bermalas-malasan, enggak pernah baca Quran, sholat enggak. Tapi orang tuanya rajin, masya Allah. Anak itu ikut waktu subuh gak dibangun. Makin ditambah, ini ada hadis dikutip dari kita Sahih Bukhari. Diceritakan ada kisah yang mana orang tua ketika mereka mendapatkan surga, anaknya masuk ke neraka. Akhirnya si anak ini mengatakan, wahai Allah, wallah aku enggak rindu. Kenapa aku disiksa? Tapi orang tua aku ini memang masuk ke surga. Maka Allah mengatakan, kenapa engkau tak mengerti? Ini siksaanmu ini karena engkau meninggalkan sholat lima waktu, karena engkau melakukan maksiat. Maka si anak mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya orang tua aku enggak pernah mengajarkan aku tentang sholat. Enggak pernah membawa tanganku ke gandengan membawa ke masjid. Enggak pernah ada majlis taklim, enggak pernah ada maulid Nabi Muhammad. Maka aku inilah karena hidup sangat bodoh, sebodoh-bodoh. Maka aku tidak terima saja orang tua aku masuk surga. Maka Allah langsung memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang menjaga pintu neraka. Wahai malaikat, engkau keluarkan. Engkau keluarkan itu anak dan keluarkan juga yang ada di surga orang tua. Maka malaikat ritual yang menjaga pintu surga langsung mendapat perintah dari Allah. Maka saat itu Allah keluarkan orang tua. Maka ditemukan antara mereka berdua, maka langsung Allah sidak, Allah kasih keputusan, maka mereka semuanya masuk ke neraka jahanam. Yo, mau nggak begitu? Nggak mau, hati-hati. Maka kalau punya anak, jaga anak kita. Ajarkan sholat, bagaimana sholat yang benar. Ajarkan untuk hadir maulid, baca Quran. Ini anak-anak kita, masya Allah. Wallah, saya bahagia ini malam. Benar-benar saya bahagia dengan senyum selebar-lebarnya ketika saya pulang ke rumah nanti. Ini memotivasi buat saya. Ada semangat lagi mendidik anak-anak kecil. Bagaimana mereka agar bisa membaca Quran, agar mereka bisa menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Quran, masya Allah, mereka akan berhak mendapatkan syafaat. Yang dimana syafaat tersebut bisa memberikan kepada orang tua. Jadi orang tua yang menghafal Quran, nanti kalau anak ini mati, maka si anak ini akan memberikan syafaat yang tidak dikiamat kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua ini azab, gara-gara anak ngapal Quran, maka si orang tua pun tidak akan jadi disiksa oleh Allah, dan Allah pun mencegah dengan adanya mereka masuk ke neraka. Dengan sebab itu, kenapa? Anak yang menghafal Quran. Maka saya sampaikan kepada guru-guru yang ada di sini, para asatidz, para ustaz, semua berpengaruh.
adanya di luar. Masya Allah, nggak ada semua di sini. Orang-orang Iman semua di sini. Kita sama lagi, kita sama Quran, kita sama masjid di Insya Allah. Amin. Ini apa maksudnya? Betul. Banyak orang yang di sini. Giliran mau nanti, yuk. Baru Ustaznya Assalamualaikum. Belum ceramah nih, baru Assalamualaikum. Jadi begitu. Tapi kalau sudah bilang betul, di kulit dia ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menek mata. Langsung tanya, makan apa nih? Mana makanan? Mana nasi kuli? Mana daging? Wah, udah sih, pula makanan. Tapi bila ceramah, tidur. Indahnya umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka dengan itu, ya, ini cobaan buat kita. Insya Allah, kalau kita sabar, Allah akan kasih kebaikan buat kita. Inna Allaha Maha Sholawati. Sesungguhnya Allah itu adalah suka sama orang yang sabar. Boleh bintang kita yang sabar? Itu tidak lama. Saya punya guru, itu saya bilang apa? Nanti, wahai murid-muridku, kalau kita sudah masuk umur 60 tahun, 60 tahun nih sudah habis tentang untuk mengucapkan tasbih, banyakin duduk di masjid, baca doa, sholat tahajud, sholat duha, banyakin baca Quran. Kita heran-heran guru kok yang ini, karena engkau sudah menghadiri umurnya sudah setengah, arti sudah mendekat kematian. Makanya umat Nabi itu nggak panjang umurnya, betul nggak? Paling panjang ini seperti Nabi Muhammad SAW itu boleh batasin cuma hanya 63 tahun. Berlebih dari 63 tahun itu berarti bonus. Makanya jangan yang ada di sini yang ada umur 64, 65, 70 maka antum subhanallah mendapatkan gratis. Gratis dari Allah. Kalau ada 85 luar biasa. 85 nih. Masya Allah. Ada yang 85. Panjang umur insya Allah. Iya, berkah itu. Ya Nabi Muhammad. Cuma 63 tahun nanti itu nanti langsung. Iya, yes, dan keadaan apa? Meninggal Nabi Muhammad. Tapi umatnya yang paling terbanyak, yang paling berkah saat ini umat yang terbanyak adalah umat yang dibagi Nabi Muhammad. Itu Nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka umurnya itu subhanallah. Umurnya berapa tahun? Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi umatnya yang ikuti Nabi cuma hanya 80 orang. 70 orang, tapi umurnya ribuan tahun. Tapi Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi umatnya subhanallah. Dari zaman sahabat, para tabi'in, tabi'in, sampai para habaib, para kiai, sampai saat ini pun umat yang paling terbanyak adalah umat yang baginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya punya guru pun itu kan apa katanya. Nanti di surga yang ada di belakang Rasulullah itu paling banyak nanti negara Indonesia. Subhanallah. Ini suatu isyarat kalau kita juga bahagia. Sampai guru saya mengatakan seperti itu. Akhirnya bukti bertanya, wahai guru, kok ngomong begitu ceramah di luar batas? Di mimbar ceramahnya seperti itu. Nanti di surga yang paling banyak nanti umatnya Nabi Muhammad. Tapi orang Indonesia. Maka diakui. Negara di luar, Eropa, semua mu'allaf mereka yang di luar, mereka mengatakan, wallah, kekuatan Islam ada di negara Indonesia. Benteng yang terakhir adalah di Indonesia. Subhanallah. Ini negara. Yang mayoritas sangat banyak umat Islam. Ada di Indonesia. Yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mengotori, apalagi memutuskan ikatan silaturahim. Apalagi sudah hampir mendekat pemilihan presiden. Ini nasihat saya utama jujur. Saya bukan politisi, saya cuma hanya menghimbau nasihat doa. Saya tak tahu. Jangan sampai terjadi dengan ada pemilihan berbeda, tetapi yang antara kita memutuskan ikatan silaturahim dengan cuma dunia. Jangan malu kita. Jangan ditipu sama syaitan. Tetapi minta maaf juga umat Islam harus bersatu. Pilihlah pemimpin yang benar, pemimpin yang taat, pemimpin yang bisa ngayomin umat dan negaranya, yang memberikan kenyamanan sehingga pribumi ini mendapatkan kenikmatan di negara kita Indonesia. Jangan dirasakan kenikmatan yang ada di luar negeri dengan di sini enak banget mereka dapat fasilitas.
cari pemimpin yang benar, pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah masa depan kita, anak-anak kita dan cucu kita akan merasakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua, insyaallah. Ini ngomong-ngomong lanjut tapi enggak? Lanjut. Tapi nasi bubur ini dingin. Di situ muka-muka ini mau lanjut lanjut. Tapi yang belakang yang pojok kaki ini udah bergerak nih. Kata gini pojok pantat itu di sana sini ada lagi satu yang jam. Ya jam terus. Insya Allah ini maulid Nabi cuma hanya setahun sekali. Tapi perayaan maulid tidak ada batas. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Dimanapun, kapanpun tidak ada batas. Boleh tak maulid Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Tidak ada. Boleh. Setiap hari kita mengadakan maulid diperbolehkan. Tidak ada batas. Waktu tak dibatasi, bulan tak dibatasi. Kapanpun, dimanapun. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, wallah ibadah yang nanti diterima sama Allah cuma hanya satu. Selebihnya mardud. Kata Imam Syafi'i. Apa mardud? Enggak diterima sama Allah. Tapi Allah cek dulu sholatnya benar apa enggak. Bacaan Fatihahnya benar apa enggak. Rukun sholatnya benar apa enggak. Wudunya, rukun-rukunnya, niatnya benar apa enggak. Mandi wajibnya benar apa enggak. Dikupas lagi. Tapi ada ibadah. Walaupun di hati kita ini, walaupun di hati kita sebagai bunyi, walaupun di hati kita sebagai mendapat kebanggaan, tapi kebanggaan bukan kebanggaan diharapkan lagi, tapi kebanggaan supaya orang-orang supaya dia tapi saya ini orang soleh. Apa kata Nabi Muhammad? Maka apa yang kita baca bakal diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Enggak harus wudu, betul apa enggak? Enggak harus wudu. Kapanpun, dimanapun baca maulid. Ya, asalkan baca maulid dan kita baca salawat dan kita mandi. Ya, kita mandi jangan. Tapi selebihnya, boleh. Kapanpun. Ini ibadah. Ibadah yang pasti diterima sama Allah. Sudah pasti, yakin 100% bakal diterima, yaitu setelah berbagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis kata Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Qaulun nas bi yaumil qiyamah nanti di hari kiamat orang yang paling dekat sama aku adalah orang yang benar-benar mereka membaca maulid Nabi Muhammad yang dimana mereka membaca selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca selawat dosanya diampuni. Rezekinya Allah akan tanggung yang ekonominya ambruk, gajiannya cepat habis. Baca maulid Nabi, baca selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir buat kita semua sebelum saya tutup, ada kisah yang dimana ini kisah ma'ruf ya. Di zaman di kota Mekah ada ulama besar dan dimana orang tuanya mengajak untuk haji. Ketika di tawaf, si anak dan si ayah ini pegangan tangan. Ketika tawaf, maka ayahnya jatuh sakit. Saat itu pun ayahnya meninggal. Akhirnya, gak lama dari itu, wajah ayahnya berubah hitam. Sampai si anak bingung. Wahai ayahku, apa yang kau lakukan? Nangis. Sampai si anak ini takut dan malu. Pertama dia takut kepada Allah. Yang kedua malu. Supaya bagaimana caranya agar ditutup airnya keburukan. Karena ini bukan hitam, subhanallah, mengerikan. Akhirnya si anak ini mengambil sorban, menutupi wajahnya, akhirnya si ayah tersebut bergendong. Dibawa ke rumah. Sampai rumah, langsung datang dan duduk si anak ini dengan tangisan. Sampai si anak ini akhirnya badan tidur di atas perutnya si ayah. Akhirnya mimpi, subhanallah, mimpi. Mimpi di dalamnya ada seorang yang dengan pakaian putih, wajahnya ganteng, wangi, luar biasa, mendekatkan kepada sang ayah. Sampai si anak mengatakan apa? Siapa engkau? Akhirnya orang tersebut tidak menjawab. Apa yang ditanya sama anak tidak jawab. Sampai orang tersebut dengan cahaya yang begitu bersinar di mukanya
mata Nabi Muhammad. Langsung dibuka dengan wajahnya, dengan rambutnya, melihat kegantengannya. Apa yang dibaca di kitabnya sejarahnya, dia langsung tahu ini Nabi Muhammad. Subhanallah, gantengnya Subhanallah. Gantengnya dengan cahaya muka. Kenapa engkau bisa menolong ayahku? Ada apa dengan ayahku ini? Maka Rasulullah mengatakan, ayah engkau ini hidup selama dunia, selalu menghabiskan waktunya membaca selawat bagi Nabi Muhammad. Selalu membasahkan bibirnya, menghabiskan waktunya membaca selawat. Bahwa ada hadir maulid, disiarkan, dipesankan maulid, diundang orang-orang itu hadir maulid. Selalu memuji Nabi Muhammad. Maka aku pun tugas di sini, aku yang akan memberikan syarat. Akhir si anak ini bangun, melihat benar apa yang dibuka dengan sorbannya, ternyata benar. Subhanallah, bukan hanya cahaya, tetapi wangi. Sampai teringat dengan mimpinya, bekas musafir, bagaimana wanginya melebih dari yang wangi isi. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu baginda Nabi kita. Apalagi kita yang duduk di sini berjam-jam. Dan isya, sholat isya bagaimana? Sholat sunnah bagian isya. Dilanjutkan dengan membaca maulid Nabi Muhammad, mendengarkan qasidah Nabi Muhammad, mendengarkan firman-Nya Allah, mendengarkan sambutan-sambutan dan dekatan pengurus para ustadz. Ini luar biasa. Tentu kita yakin kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan dosa-dosa kita, dosa kecil maupun dosa besar. Ya Rabbi, jaga negeri ini, kampung ini, ya Rab. Mungkin di antara kita yang masih sakit, insya Allah Allah akan segera penyakit. Mungkin di antara kita yang orang tua kita yang masih lemah, tak kuat, sakit, insya Allah berkat maulid Nabi Muhammad, orang tua kita mudah-mudahan sehat walafiat, ya, akan segera penyakit. Mungkin di antara kita yang masih punya anak, anaknya masih pulang aja, enggak ngurung, durhaka, enggak sholat, enggak ke masjid, belajar malas-malasan, dengan berkat yang oleh Nabi Muhammad mengasuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka kita yakin insya Allah, Allah akan kasih hidayah buat anak kita. Insya Allah, anak-anak kita bakal tumbuh di lantai kepada Allah, cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, dan taat kepada kedua orang tua. Yang pasti ada orang tua, sayangi mereka, cintai mereka. Walaupun usia kita sudah tua, masih bintang selalu orang tua. Wallah, ini syurga di kita. Gak ada syurga melainkan orang tua kita syurga. Allah titipkan kaki ibu kita adalah syurga. Yang boleh dicium, disiramkan dengan air kita minum bekas kaki ibu kita. Itu adalah syurga. Insya Allah, orang tua kita yang masih ada ini, insya Allah dipanjangkan umurnya. Diberikan kesehatan ke akhirnya. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, insya Allah, Allah terangkan kuburannya. Allah berikan syafaat di alam kuburnya. Dan Allah berkumpulkan nanti di hari kiamat bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ampuni semua dosa-dosanya. Orang-orang yang sedang dalam hidup kita, yang mereka sudah meninggal, insya Allah, Allah terangkan alam kuburnya. Dan Allah berkumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita doakan untuk para donatur yang mereka sudah meluangkan waktunya, pemikirannya, dengan dananya, dengan terwujudnya ini acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita doakan rezeki mereka bakal berkah Allah berkah. Allah akan terangkan rumah mereka. Allah kasih kesenangan, bahagia dunia dan akhirat. Orang yang sudah menginfakkan hartanya, pemikirannya, mau panitianya, mau mereka membersihkan ini masjid, memasang karpet di mana pun, mempersiapkan makanan untuk mulai pagi dan nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya senangkan hati mereka. Jangan dibuat mereka sedih, tapi senangkan hati mereka, gembirakan hati mereka, dan lancarkan rezeki dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna fi ma hadait, wa afina fi ma afait, wa afina fi ma tawallait, wa afina fi ma afait, wa afina bi rahmatika syara wa kudai. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar.
Jelas sekalian untuk menyempurnakan acara paranormal hari ini sebelum kita lanjutkan dengan ramah-ramah. Karena sebaiknya kita tutup dengan doa penutup. Mohon kiranya diberkenan kepada Mokarom Ustaz Haji Khairul Rizal Kursi dan Pak Hafid untuk memimpin doa kepada beliau yang segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hadhihi al-ghadwa wa taqabbal minna innaka antal ghafur.
Yeah.